Pemirsa, komplotan pencuri sepeda mewah berkentayangan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kali ini komplotan menyasar sepeda sebuah perumahan di klaster Puri Bukit Hijau 6, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasi. Komplotan berjumlah 4 orang ini mengendarai angkutan kota untuk membawa hasil curian. Rekaman kamera pengintai menunjukkan aksi kawanan pencuri sepeda saat menyasar di rumah warga, perumahan klaster Puri Bukit Hijau 6, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu dini hari. Salah satu pelaku memasuki klaster dan langsung mengangkat 2 unit sepeda yang disimpan di teras. Sementara seorang temannya menunggu di luar klaster. Beberapa saat setelah kedua pencuri meninggalkan lokasi, muncul anggota komplotan yang mengendarai mobil angkutan kota untuk menjemput sepeda curian. Mereka pun akhirnya kabur menuju arah Keranggan. Akibat pencurian ini, pemilik sepeda, Fitri, mengalami kerugian hingga 7 juta rupiah. Nah, itu emang sering terjadi atau gimana di sini? Baru sih, jadi baru. Jadi dia memang kayaknya udah ngecek-ngecek situasi ya, karena kan lokasinya kan sepeda kan agak menjorok ke dalam ya. Jadi memang langsung diambil gitu aja. Korban sengaja memviralkan aksi pencurian ini di media sosial lantaran geram karena bukan pertama kali pencurian terjadi. Warga berharap polisi berpatroli di wilayah ini dan dapat menangkap komplotan pencuri ini secepatnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.